Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wataala kerana pada tahun ini UiM Press telah dinobatkan dengan 3 anugerah buku negara 2020 dan juga 2021. Buku yang pertama yang kita menang adalah buku Putera Raja di Bumi Sintuk yang ditulis oleh Prof. Datuk Dr. Masyawir, Ahmad Masyawir bin Haji Abdul Ghani, Muhammad Kasri Saidun dan juga Ram Al-Jafri bin Sa'ad dalam kategori anugerah buku mewah terbaik. Kemudian kita juga memenangi satu lagi buku iaitu Daik Ahli Sufi yang ditulis oleh Dr. Rusna Aini Hamid daripada SOE, School of Education, dalam kategori buku ilmiah terbaik. Kemudian yang ketiga kita ada editor terbaik, buku yang bertajuk Serangan Orientalisme, yang ini yang ditulis oleh PM Dr. Mazilah Mahsin. Ini merupakan satu penghargaan kepada penerbit dan juga menunjukkan bahawa kualiti penerbitan UiM adalah setanding dengan penerbit-penerbit lain. Saya sendiri pun tidak menyangka bahawa akan mendapat anugerah ini, tetapi ini satu penghargaan lah bagi saya, dan berlebih lagi ini satu kepuasan bagi saya seorang penulis sejarah lah. Bukan takat saya lah, buku ini juga di karam sama oleh Datuk Vice Chancellor kita dan juga Prof. Ram Al-Jafri. Itulah yang saya katakan satu kepuasan bagi saya, bagi seorang penulis. Saya mengambil masa beberapa bulan untuk mendapatkan semua informasi, fakta-fakta yang sesuai, dan ia merupakan satu yang agak mencabar untuk mendapatkan kembali respondens dan bahan-bahan untuk ditulis kembali.